Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit bagaimana kita untuk mengirim sertifikat. Nah, di sini ada dua, yaitu master kirim sertifikat bentuk Google Sheet dan ada absensi hadir pelatihan yang telah diisi oleh peserta kita. Oke, di sini kita buka terlebih dahulu ya yang absensi hadirnya. Nah, ini banyak sekali ya, ada kisaran seribuan. Oke, nanti akan kita copy misalnya dari 1 sampai 100 dulu. Nah, ini saya buka lagi kirim sertifikatnya ya. Oke, nah di sini saya copy karena di master kirim sertifikat ini sudah ada data sebelumnya, data nama yang ini di nomor 2, maka saya masukkan dari 3 langsung ya. Saya copy sampai 100 ya, 100. Nah, seperti ini. Kemudian saya copy, kemudian paste di kirim sertifikat ya. Saya mulai dari halaman 3 ya. Paste. Oke. Nah, ini sampai 100. Kemudian kalau sudah kita copy ke kirim sertifikat ya, kita pilih di bagian atas ini, pilih extension, kemudian auto create, pilih launch. Oke, nah, kalau dia seperti ini, kita pilih upgrade ya, AutoCAD version 3 ya, kita coba upgrade. Oke, kita pilih lagi ya, extension, kemudian AutoCAD launch. Nah, di sini kita langsung jalankan ya. Kita jalankan di sini, kita pilih saja langsung run job. Oke, maka dia akan menjalankan ya, akan mengirim sertifikat ke masing-masing pesertanya. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu sampai selesai ya. Ini sudah 3, kemudian nanti akan lanjut lagi 4, 5 sampai 100 seperti itu ya. Ini tinggal kita tunggu saja. Oke. Kita tunggu sampai selesai proses status dokumennya dibuat, status sertifikatnya dibuat, kemudian langsung dikirim ke email masing-masing ini. Itu jadi harus kau tadi ngomong ini, kalau begitu aku ngomong sepakat dan jelas. Ini pak, itu yang tulisnya. Dio? Oh dia. Dari tengah kami sampai tumpukan sekolah. Tower kecil. Bekas rumah, jadi kami. Ini tukar bangun tu, tumpukan sekolah. Sekolah internasional itu ada enggak? Kate di situ kuliah. Kondisi yang sebenarnya ada. Ya, bu sampai. Ya, Pak. Buku yang tersedia berapa? Ada di situ ya? Gila. Jangan itu.
Nah ini error nih Bapak Ibu ya. Kalau error kita okekan saja. Oke, kita okekan saja, kita lihat dulu ya. Sampai mana errornya? Oke, nah ini kalau dia tulisan dokumen successfully created ini berarti sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Berarti sampai mana tadi? Kita coba lihat sampai nah ya, sampai di 81 ya. Berarti 82-nya belum. Ini 82-nya belum sampai ke bawah ini belum ya berarti ya. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi ya. Kita coba jalankan lagi. Kita coba jalankan lagi, kita akan lagi ya. Kita jalankan lagi. Oke, dia nggak mau jalan ya, karena dia nggak mau jalan karena di sini sudah ada tulisan ini, Ibu. Nah ini kita hilangkan dulu tulisannya ya. Kita hapus terlebih dahulu. Jadi dia merasa ini sudah dijalankan. Ini saya hapus dulu. Kemudian delete ya. Delete. Oke. Nah sekarang saya jalankan lagi. Oke. Nah, saya klik lagi. Nah, ini dia akan mulai kembali. Sama seperti tadi, kita tunggu kembali sampai dia selesai. Oke, nah ini sudah selesai tadi ya, sudah berhasil semua. Kita coba cek lagi. 1 sampai 100, oke sudah berhasil semua. Nah sekarang kita tambahkan lagi dari 101 sampai 200. Nah sama seperti tadi, kita copy lagi ya dari 101. Kita copy. Oke, sampai 200 ya. Oke, sampai 200. Nah, ini copy ya. Copy, kemudian pastekan. Oh, sorry. Karena dia harusnya di sudut sana ya. Sudut sini harusnya ya. Saya kontrol Z kan. Harusnya di sini pastekannya di pinggir ya. Nah, ini jangan salah. Oke, sudah sampai 200, kita kirim ya. Kirim. Kita kirim pakai extension, kemudian autocad open. Kemudian kita rankan kembali. Nah. Oke. Ini akan otomatis melanjutkan lagi yang sebelumnya. Nah, seperti itu terus ya. Nanti kalau sudah 200, copy pastekan lagi di 100 lagi, tambah lagi 300, kemudian terus seperti itu. Nah, kalau misalnya gagal, nanti silakan dicek saja yang bagaimana yang belum ada tulisan di bagian sampingnya sini tadi. Berarti dia gagal ya. Berarti belum ya, belum dibuat. Nanti kalau masih gagal ketika di run, dihapus saja yang bagian ininya tadi ya. Nah, seperti itu terus seterusnya.
Oke, sampai di sini aja tutorialnya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.